all day. So we out living life in the night. Pray to God, man, I hope I don't die. I've been awake for days. So we out living life in the night. Pray to God. Okay guys, selamat datang di channel Adil 205. Di sini kita akan main game seorang pencuri. Okay, video semalam iaitu Survival Nexus. Harap maklum, mungkin video ni agak sedikit problem sebab saya ada masalah teknikal dengan masalah internet. Jadi harap maklum kalau video semalam agak sedikit teruk. Tapi jangan, mungkin video hari ni akan lebih bagus daripada video semalam. Okay guys, ini adalah game ni. Tadi saya tak sempat record kerana ada masalah teknikal. Okay, game ni bermula dengan pencuri kita ni yang bernama Bob. Dia di dalam penjara, tapi dia dibebaskan oleh seseorang yang duduk di sebelah kita yang berbaju coklat itu. Tapi sebagai bayaran daripada dia dilepaskan oleh penjara, orang yang bersuit coklat ni minta kita mencuri. Okay, ini untuk berjalan dan ini untuk berlari. Okay, tu inilah orang yang minta kita mencuri, orang baju coklat ni. Kita pula baju yang berbelang-belang. Okay, sini kita akan baju mencuri. Okay, selepas mencuri, dia minta kita bagi barang tu kepada dia dan kita berjaya. Maknanya macam game ni boleh dimainkan secara offline. Okay, kalau kalian tak ada internet, game ni lumayan seronok. Kalau kalian main tak kalau kalian tiada internet, game ni lumayan seronok kalau kalian ingin mainkan di saat yang bosan kalau tak internet. Ulang-ulang. Kita ambil semua. Kita ambil. Okay, nope. Kita akan keluar sekejap. Oh, tidak boleh keluar menu. Okay, jom kita tengok cerita ni. Sebelum itu kita lihat cerita macam ni. Kisah si Bob ni, dia tunggu keluar terlalu lama. Lepas tu, satu hari ada orang bagi dia cara untuk keluar dari penjara. Dia pun tapi sebagai ganjaran dia keluar, dia pun berlaku untuk mencuri barang untuk orang ini. Sebab orang ini dah bagi dia keluar, jadi si Bob ni kena mencuri untuk dia. Untuk bayar, apa? Macam nak cakap? Untuk bayar pelepasan dia lah. I don't have much time. I happen to know that nobody is home right now. Okay, nampak dia suruh kita mencuri untuk dia. Okay, mungkin di sini kita akan ambil sedikit bahan-bahan ni. Okay, kita akan boleh lari. Tapi lihat kat sini ada stamina. Kalau kita lari kat pintu nampaknya dia agak sedikit bising. Sebab dia akan macam terhentak. Okay, kita mencuri barang-barang ni. Okay, kita dapat semua barang. Kalau kalian dapat lihat di kanan atas ni beg pencuri kita. Kalau tengok kita curi barang yang penuh atau tidak. Okay, dia masih ada 3 bintang. Bintang pertama adalah supaya tidak tertangkap, tidak penjaga dalam rumah tidak ketahui. Yang kedua adalah bintang masa, kita kena buat dengan cepat. Dan ketiga adalah bintang lompakan. Kalau kita kena lompat dengan kita kena curi barang yang sepenuhnya. Kalau kita tak curi dengan penuh, kita tak akan dapat bintang yang ketiga. Okay, di sini kita akan sneaky-sneaky. Sebab kat sini ada penjaga tu seorang nenek. Kita dapat lihat seorang nenek di sini. Okay, nampaknya macam tidak boleh berlari. Sebab akan nenek akan ketahui kedekan kita. Kita akan ambil ini. Kita akan tutup pintu supaya nenek tak pasan. Sebab tadi nenek tu pergi ke pintu ni. Itu dia. Okay, nenek tu keluar. Pergi ke arah kanan. Kita akan pergi ke sini. Kita jangan tak curi.
Ni tak perasan. Okey. Kita tunggu nenek om masuk ke dalam tandas. Okey. Kita lari. Lari. Sampai ni. Dan akhirnya kita berjaya di lepas ke dalam. Kita tepat dapat waktu. Dan dapat semua barang. Itu acara nak mendapatkan 3 bintang di dalam game ni. Kita akan menjadi pencuri profesional kat sini. Okey. This time we got it. Okay. Nampaknya kali ni kita akan mencuri barang yang lebih banyak. Okay. Harap malam kalau game ni ada agak sedikit lag. Saya tak tahu kenapa. Tapi tak apa. Okay. Sini kita akan merompak rumah yang besar. Kita kena sedikit lagi sebab kita berjaya dengan masa. Eh, aduh. Okay. Nampak awak ada warna merah tu. Ada nenek yang datang ke sini. Tapi saya tak kelihatan. Saya tukar sikit lagi di sini. Okay, nenek awak berhenti kat sana. Okay, kita akan ambil barang di sini. Alah, patutnya saya ambil barang dalam tu dulu. Okay, tak apa, kita akan memutar balik. Kita ikut di belakang nenek ni dan masuk ke sini. Kita akan lari ni. Dan kita akan lari melalui pintu belakang. Gagal dalam masa. Tapi kita akan cuba lagi ni. Kita gagal dalam masa. Salah kita, terlalu lambat. Kita kena kena tak pakai. Okay. Come on road. Crop. Lari ni laju. Okay. Lari laju laju laju. Dah. Dah kita berjaya. Jika kita tepat waktu. Ya. Kita perlu tepat waktu. Dan kita pun pergi ke rumah selanjutnya. Kita akan mencuri rumah lagi lebih besar. Okay, kita kena merompak sikit-sikit. Okay, kita merompak. Ini jalan ke slow. Kita tak boleh berlari sebab tak boleh berlari. Okay, kita pergi ke bilik tidur dan mencuri sebuah laptop untuk kertas. Notepad. Okay, kita tak boleh berlari guys. Sebab nanti aku ketahuan. Kita tak boleh berlari sebab ada dua orang dekat sini. Kita akan ketahuan. Tapi kita akan dan kita berjaya. Kita sudah berjaya. Maknanya kita akan mengumpat lagi. Makin besar rumah tu makin banyak penjaga dan lagi susah juga rupanya. Nampaknya kat sini tulisan orang awam. Kalau ketahuan orang awam akan memanggil polis untuk menangkap kita. Jadi elok-elok tidak ketahuan lah. Supaya tidak ditangkap oleh orang awam. Okay, sini. Tidak. Ada. Dia lagi di sini pula. Okay, dia patah balik. Lagi-lagi kena ikut dia lagi. Kena sampai ketahuan. Kita kena sibuk ni pun kalau dia berjalan lumayan lambat juga lumayan senyap supaya sebab ya apa buat sebab.
Mukmin kalau di jalan dia lumayan senyap. Sampai orang, dia jalan di belakang orang pun orang tidak menyedari. Keluar ke dapur. Tapi di dapurnya seorang keluar perai dan belau. Apa kita dapat kita bincang? Kalah, tidak mendapat 3 bintang. Kita cuba lagi, kena cepat. Kita kena fokus. Lari ni. Curi ni, kita curi cepat-cepat. Cepat. Kita tak boleh membagi masa. Kalau orang tu, okay, kita cuba dia lepas. Kita curi. Kita pergi cari belah sana. Okay. Oh. Okay, cepat. Kita lagi. Kita kat sini. Ini. Kat sini kita tak ada air. Sebab ada seorang makcik kat dapur. Kita pergi kat sini. Adakah kita lapas? Dia buka. Kita dapat 3 bintang. Okay, kita akan pergi ke rumah yang lebih besar. Nampaknya si orang yang lepaskan kita ni makin lama makin jahat. Dia makin minta barang-barang yang bukan-bukan. Okay, tapi tak apa. Kita akan cuba mencuri. Okay, dia dah keluar. Kita akan sikit perlahan. Oh, kita nampaknya boleh bersembunyi. Cepat. Sembunyi. Itu agak sedikit seram sebab macam mana? Kalau time saya pusing pun dia patah balik, habislah kita. Orang tu patah balik. Sembunyi. Okay, kita tunggu. Tak tahu lah ni lelaki atau perempuan. Tapi tak apa, kita akan tunggu. Jom. Jangan berlari sebab ada orang kat tingkap. Kita tunggu. Maaf ni kalau game ni agak sedikit macam sangat takut. Tapi kalau kalian suka, jangan lupa like, share and subscribe guys. Jangan lupa share kat teman-teman supaya support channel ni bangkit. Dan mungkin boleh buat video yang lebih cantik dan lancar. Perasan pintu terbuka. Apa ni guys? Okay. Ini maksudnya. Oh ni balai polis. Alamak. Oh ini kita melompat balai polis. Abang-abang tu bukan orang awam. Tapi dia seorang polis. Ini kalau pintu terbuka, polis akan suspek yang dia akan tanya kenapa pintu ni tiba-tiba terbuka. Yang tu dah cek tadi. Wah, saya ingat tu orang awam punya seorang polis. Okay, kali ni kita akan mungkin rompak rumah orang awam. Sebab tadi rupanya balai polis, kita rompak. Dan dulu. Okay. Okay,
Okay, polis tu akan pergi cek di sana. Kita pergi balik ke sini. Kita masuk ke tanda. Kita buka di pasan. Itu agak sedikit bising. Dan kita tenang. Eh, ada orang. Kenapa saya kata ada orang? Nampaknya ada orang merah. Wah, ada nenek-nenek. Okay, nenek-nenek apa di sana. Saya akan pergi belakang sikit untuk meja macam apa. Okay, sekarang kita berdekat dengan nenek. Oh, ni pintu dia. Ya Allah, kita dah pintu dia ke arah mana. Okay, kita jangan perlu tunggu nenek-nenek ni. Okay, dia tunggu dia patah balik. Bawa kita boleh keluar. Okay. Sekarang kita hanya pergi lari sikit. Lari, gocek-gocek. Kita panggil polis pergi ke sini. Selamat. Dan akhirnya kita lari keluar. Hanya one try. Okay, di sini kita akan melompat lagi. Okay, lama levelnya makin susah punya. Tapi tak apa. Kita akan terus. Maknanya kalau di sini pintunya berkunci. Kita perlukan sebuah kunci. Kita salah. Kita ketahuan dan pintang kita gagal. Tidak. Okay, kita akan melompat lagi. Okay, pintu itu kunci. Ingat. Okay, kuncinya di sini. Okay, kita akan pergi ke sini. Kita akan pergi ke sini. Ambil kunci. Okay, tunggu makcik buat andang sana. Kita akan masuk ke sini. Okay, kita akan tutup pintu. Supaya untuk tak sedar, kita buka pintu. Tapi masih ada barang kat sini, kita belum curi. Okay, dan kita keluar ikut pintu belakang. Lari. Dan kan? Wah, game ni lumayan senang. Kalau kalian ingin mainkan, dia lumayan senang. Dan nak ke chapter terakhir. Apakah kita akan habiskan di sini ataupun kita akan tunggu untuk sambung? Sebab ni lumayan dan habis gini. So, mungkin saya akan habiskan kat sini lah. Tapi dua sini akan lebih lambat lah. Sebab saya dah ketagihan nama ni. Sebab dah rumah saya tadi internet, jadi gini lah penghibur saya. Okay. Ada barang yang saya tukar ke? Tak ada nampaknya. Mungkin saya akan lari. Okay. Kita akan pergi ke sini. Pergi barang kat sini dulu. Ada barang ke? Dan sebaik kita lalu sini dulu. Kat sini ada kunci. Kita dah mencuri ini. Sebabnya kat sini ada dua polis eh. Polis berbadan besar dengan polis berbadan kecil. Okay, kita dah dapat tu alca sini. Kita akan lari kat sini. Wow, wow, cepat-cepat. Okay, kita gocek polis ni. Kita lari. Wah. Kita dapat 3 bintang. Akhirnya kita dapat 3 bintang. Eh, tak dapat. Alamak guys. Eh, iklan pula. Tak eh. Aduh, kita tidak dapat 3 bintang. Kita tu buat salah. Okay. Kita cuba buat macam tadi. Kita tunggu polis tu pusing. Kita gocek polis ni. Okay, macam yang kita rancangkan. Lepas tu kita lari belakang polis tu.
Eh, aku dah kebunuh tu. Okay, kita kunci. Oh, kat sini punya kita tak boleh ambil barang. Oh, tak boleh curi kat sini. Oh, kita lari lagi sikit. Okay. Oh, ini kita boleh curi. Akhirnya kita dapat curi semua. Kita lari sedikit. Supaya polis tak pasang kita. Kita biar pergi ke sana. Okay, kita tunggu polis pergi ke sana. Pergilah ke sana. Saya kata. Aduh, tadi kita dah berlari. Lagilah. Makin susah punya misi dia. Makin masa tu, makin besar rumah tu, makin susah punya. Kita hanya terlanggar, pintu terlanggar dengan dia. Dan kita tekan try. Hampir ketemuan. Okay, kita akan tutup kat sini. Lalu sini. Lepas sini. Lepas sini. Ke bawah. Ambil ini. Kita curi barang terakhir. Lalu kita pusing. Lalu masuk sini. Eh, kita boleh lalu ke sini pintu ni. Tapi tak apa. Eh, ada polis. Okay, kita boleh lalu? Tidak. Kita tunggu polis tu pusing. Okay. Macam saya rancangkan. Buka pintu biar dia tu. Okay. Sekarang kita lari laju-laju. Dah. Yes. Kita berjaya. Hebat juga saya jadi seorang pencuri. Hebat juga saya sekarang jadi seorang pencuri. Okay. Ada lagi 4 chapter. Kemudian saya akan habiskan di sini. Kat sini lah. Mungkin saya akan lanjutin beberapa lagi. So, dan habis. Tapi game ni ada orang cek tu, kalau kalian suka, mungkin saya akan lanjutkan lagi. Alamak. Dia tak masuk. Salam. Untung. Wah, kesian anjing tu. Anjing tu suka suka pelawat. Ingat kita ni seorang pelawat. Sebenarnya kita ni seorang pencuri. Dia tu, anjing tu ingin nak duduk dengan kita. Nak berteman dengan kita. Tapi kita ni seorang pencuri. Jadi macam tu lah kesian anjing. Dia tanya ingin ajak berteman saja. Dan kita dapat lihat di game ni bukan hanya manusia saja, ada anjing. Jadi kita kena berhati-hati. Tadi mungkin anjing tu baik. Kemungkinan anjing yang kita jumpa lepas ni mungkin anjing garang. Harap alam. Alay, klien pandai. Tekan ni, tekan ni. Okay. Maaf, tadi ada sikit iklan. Okay. Tidak. Cuba apa ni? Lah. Aduh. Tolong anjing. Mampus kau.
Sini ada tempat sunyi. Nampaknya kita mungkin nenek ni tak pasang kado berjubah. Tak faham macam ni nak rumah ini. Si anjing tinggi sini. Lalu kita masuk ke sini. Jangan masuk balik rumah. Sini masuk. Okay, sini anjing. Main dengan anjing. Yes. Untuk di situ. Anjing ni ada di situ. Okay, kita main yang besar. Kita akan pergi ke sini. Ke rumah ni. Ke rumah ni. Ah, bukan. Ni jalan keluar. Misinya makin lama makin susah punya. Okay, kita curi. Wahai anjing, mari ke sini. Okay, sini. Sini. Tak, tutup. Alah, pandai anjing. Sini. Hei, susah juga main seekor anjing. Okey, duduk sini. Wow. Okey. Yes. Kita buat misi kita. Alah, kantor. Aduh. Kantor masih susah lah guys. Ya, itu kantor ini dengan anjing. Kantor dengan anjing. Jom anjing. Main dia jom. Tepilah di tempat aku yang curi. Aku tak nampak orang nenek ni pun ajar tu. Orang nenek ni dah pergi sana. Kita pergi ke belah kiri. Kita nak ambil dan okay. Tolong apa nak ambil sana. Kita nampaknya ni ada ruang kat belah sini. Sini kat belah tu. Nak tanda sini. Boleh menunggu. Menyeruk dah lubang jamban. Nampaknya misi ni agak lebih susah. Okay, mungkin saya akan sambung di episod. Kalau suka dan suka cek video ni, jangan lupa like, share kepada teman, subscribe untuk bantu channel ni bangkit ya. Okay, bye.